Chef, oke, okay, chef. Ini enak banget. Tung. Tung. Very good. Yeah, texture. What's this one then? Fish. Sekarang aku sudah di dapur. Nah, ada ikan, ada kentang, dan aku akan bikin mayones homemade juga dengan rotinya untuk makan malam kita. Kalian ikutin resep ini karena aku belum pernah taruh di YouTube channel aku. Yuk, langsung aja kita mulai ya. Untuk bahan rotinya, aku menggunakan tepung yang ada gandumnya seperti ini, teman-teman. Dan ada gula dengan ada ragi juga dan ada garam dan nanti kita kasih air hangat ya. Aku langsung tuangkan aja nih teman-teman. Di sini ya. Aku kasih gula. Kasih raginya. Garamnya belakangan sebentar ya. Setelah seperti ini kita aduk rata dulu ya teman-teman. Paling sedikit 3 menit. Biar raginya tersebar dengan baik. Setelah tercampur dengan rapi, aku kasih garam. Kita aduk lagi. Saatnya kita campur dengan air hangat. Lalu kita ulen ya. Selanjutnya aku campurkan minyak ya teman-teman. Sekitar 1-2 sendok. Kita ulen lagi. Sampai kalis ya. Nah, setelah seperti ini ya teman-teman, kita nggak usah kasih minyak lagi. Tadi kan sudah agak lumayan minyaknya ya. Karena tempatnya kan ini aku plastik, jadi dia masih ada minyak-minyak di sininya. Nah, sekarang aku tutup pakai plastik karena udara di luar cukup dingin. Biar cepat ininya berkembang ya. Sekarang aku tutup pakai plastik ya teman-teman. Didiamkan selama 30 menit. Teman-teman, di sini aku sudah ada air panas. Nanti kita tinggal tunggu dia mendidih sedikit. Dan karena yang akan makan 3 orang, jadi aku akan kasih, kalau buat aku cuma 2 aja cukup. Tapi kalau Daddy yang 4, Ujang juga 4. Jadi sekitar 10. Oke, sekarang aku akan kupas semuanya dan kita potong seperti french fries ya. Setelah dikupas teman-teman seperti ini, kita jangan cuci ya karena kita akan guyur dengan air panas. Jadi kita potong. Biasanya aku cuma bagi 3 bagian dan 3 lagi. Jadi bentuknya hampir sama. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah diiris, kentangnya aku masukkan ke dalam air panas yang mendidih ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita angkat dan saring ya teman-teman. Gunanya dimasukin ke dalam air panas ini biar dia terlihat pucat dan putih. Setelah seperti ini aku akan kasih mix Italian herbs. Ada basil, oregano, thyme, rosemary. Dan aku kasih paprika. Kalau kalian suka pedas, boleh pakai chili powder ya, cabe bubuk. Setelah seperti ini kita aduk-aduk ya, teman-teman. Kalian kalau mau tambahkan lagi boleh. Kita bagi 2 gelombang ya, karena aku mangkoknya kecil. Setelah seperti ini kita kasih garam. Lalu nanti kita panggang ya teman-teman. Sekarang aku akan panggang. Setelah seperti ini ya teman-teman. Diusahakan naruhnya jangan rapat-rapat ya teman-teman. Makanya aku masih ada sisa di sini. Sekarang kita akan bikin mayonesnya. Oke teman-teman, sekarang aku masukkan telur. Aku masukkan mustard.
Kita kasih garam dikit saja. Lalu kita tutup. Kita masukkan sedikit demi sedikit olive oil. Sedikit ya teman-teman. Kita putar sebentar saja. Mantep. Mantep banget. Keren. Adonannya sudah mulai mengembang 2 kali lipat. Sekarang aku akan taruh di tray seperti ini, ya. Nah, ini traynya pizza. Aku ambil setengah bagian aja. Aku kasih butiran semolina ya teman-teman, supaya dia juga nggak lengket di loyangnya. Kita diamkan lagi selama 20 sampai dengan 30 menit ya. Ini jangan terlalu ditekan-tekan ya teman-teman, nanti rongga-rongganya hilang. Kita diamkan ya sebentar saja ini. Teman-teman, sekarang aku mau olah ikannya. Ini sudah berbentuk panjang-panjang seperti ini ya teman-teman, jadi aku nggak akan potong. Nah, ini garam. Nah, untuk campuran terigunya juga aku kasih garam. Aku kasih Italian herbs ya. Kita aduk. Susu untuk campuran ikannya. Dua sendok makan saja ya teman-teman. Kalian kalau ada jeruk segar boleh campur ke sini ya. Aku akan pakai yang konsentrat aja. Aku pakai yang konsentrat. 2 sendok makan ukurannya. Seledri dan daun bawang aku taruh di tempat terigunya. Sekarang aku akan masukkan ini ikannya. Kentangnya sudah oke, dan kita akan masukkan roti. Nah, kentangnya sudah crispy ya teman-teman. Sekarang kita masukkan rotinya. Oke, kita lanjut lagi. Seperti ini ya teman-teman nih. Jadi masukin ke sini. Nah, ini kan baru 1 lapis nih. Ya. Jadi biar garing banget, aku akan masukkan lagi ke sini. Kita singkirkan. Nah, yang ini kita pindahkan.
Sambil ditepuk tepuk ya teman-teman, biar menyerap. Nah ini kita pindahkan lagi ke sini. Boleh dua kali, boleh satu kali. Aku akan taruh olive oil di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita goreng ya. Kita masukkan butter. Oke teman-teman, sekarang apinya aku matikan. Aku angkat satu-satu ikannya. Oke teman-teman, sekarang kita waktunya untuk plating. Sekarang siap untuk dimakan. This brown stuff. Red. Yeah, yeah. That's mine? No, no. Yes. About to go. You said you're hungry. I'm hungry. Come sit down, baby. Okay. Thank you. Pay for food, mommy. Okay. Enjoy the food! Kita ABC. Always. Oops! Oh, oh. Too much! Too much! Sorry, accident, accident. Abaikan dapur aku yang kotor kalau setelah masak ya teman-teman. Beginilah. Mayones ala Sinta. Do you like it? It's mustardese. Mustardese. Fresh. Fish. Good. You like it or not? How did you cook it? My question is, do you like it or not? I love it. How did you cook it? I love it. How did you cook it? You must watch my video then. Fish also? Mm. One fish? Yeah. That one. No, the same. Mayonesnya enak, fishnya enak, kentangnya enak. Fasting man coming soon. So better eat more now. Aku bilang bulan puasa akan datang cepat. Dia bilang lebih baik gua makan banyak sekarang. Dapurku kalau habis masak, backgroundnya berantakan banget ya. I said my kitchen after cooking always messy. Waste your food. No, I will not waste it. It's delicious. The spice, crispy. The sauce.
Simon, I give you more. If you want. Or Aaron. Jadi porsinya udah banyak juga, Aaron juga. Maybe Aaron not so much. This is good. Of course. Mami gitu loh. Habis. All full up. All done. You want some more? Put it in the microwave. How about I just take that plate? Put it in the microwave. Huh? Why? One of them. Why? I want it cold. Do you want the sauce? Do you want the bread? Yes. The bread in the corner there. What's your name? Dusty Bear. Dusty Bear. What's this fish doing here? For money, okay. For you, okay. I thought it was expired or something. No, of course not. You can eat it. What's that? Mustard. The pinch of salt. With that baking powder to bring that bitterness. Baking powder with the mayonnaise. Thank you, mommy. Hello. Man to man. That was our son. Lihat kan, kalau yang namanya ikan sama kentang, dua orang ini Dusty Bin, tong sampah. Oke teman-teman, segitu aja hari ini sharing makanan aku yang biasa keluarga kita makan. Sampai ketemu lagi, bye. Bye-bye.